Halo mitra tambak semuanya, seluruh di Indonesia, sahabat Neliduk semua, apa kabar hari ini? Tentunya baik ya. Kembali kita hadir di tengah-tengah Anda semua. Kita berada di posisi Desa Maneron, Kecamatan 10, Bangkalan, Madura. Ini di tempatnya Bu Fitri, ya, di Bu Fitri. Ini DOC berapa, Kang? 68. DOC 68, sudah parsial. Ya. Sudah parsial satu kali. Ini luasan kolam 500. Kemudian density yang kita pasang kemarin kurang lebihnya 150 sampai 170. Nah, ini kita coba lihat kondisi terupdate sekarang DOC 68. Coba kita lihat kondisi udangnya. Monggo, Pak. Cek ancur berapa jam, Pak? 30 menit. Subhanallah, luar biasa. Sekitar 8-9 gram. 12 gram malah ya. Wih, luar biasa. Berarti kurang lebih size-nya di size 80, 90 lah ya. 80-an lah ya. Kepala 8. 80-an. Luar biasa, luar biasa. Ya, mitra tambak, mari kita saksikan, kita lihat ini sumber airnya pakai sumur bor dengan diameter 3 in pakai dompeng. Nah, ini kebetulan memang kondisi airnya sini cukup bagus ya, kondisi airnya cukup bagus sehingga khususnya di tempatnya Bu Fitri ini di Maneron ini tidak perlu menggunakan tandon. Karena apa? FE-nya boleh dibilang sangat rendah sekali. Kemudian untuk kandungan mineralnya juga lumayan cukup bagus ya AMG-nya, sehingga kita berani untuk melangsungkan ke kolam. Artinya apakah tandon itu diperlukan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Terima kasih.